Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita syukuri karena pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama bisa mengikuti acara kultum dalam kondisi sehat walafiat. Salawat ma'asalam, marilah tetap kita limpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan ciri-ciri orang yang senantiasa bersolawat. Jadi orang yang senantiasa bersolawat mempunyai ciri-ciri. Di antaranya, satu, wajahnya itu terpancar cahaya, jadi bersinar wajahnya. Meskipun tidak tampan atau tidak cantik, tapi wajahnya bersinar. Ciri yang kedua, murah senyum. Jadi dalam kondisi apapun, tertekan atau tidak, dia akan murah senyum. Yang ketiga, belas kasih terutama kepada makhluk Allah, baik manusia maupun hewan. Jadi orang yang suka membaca selawat, orang tersebut tidak pernah kejam, tidak pernah menyakiti hewan, apalagi kepada manusia. Yang keempat, senantiasa menjaga kesucian, baik lahir maupun batin. Menjaga kesucian lahir, biasanya orang tersebut senantiasa punya wudhu dan menjaga kesucian. Sedangkan kesucian batin itu dalam hatinya, tidak ada sifat iri, dengki, atau jealous ya terhadap orang lain. Kenapa? Karena setiap makhluk Allah itu pasti akan mendapatkan kenikmatan dan karunia sendiri-sendiri. Jadi dia yakin bahwa setiap manusia akan mendapatkan rahmat darinya. Yang kelima, dikasihi dan dicintai. Orang yang suka membaca sholawat atau mengamalkan sholawat dalam hidupnya, orang tersebut dikasihi dan dicintai. Jadi di mana-mana dia itu selalu di welcome atau apa ya, disambut dengan baik, baik di dunia kerja, di masyarakat, bahkan di keluarga ya, dikasihi dan dicintai. Selanjutnya yang keenam, orang ini harum ya. Jadi selalu harum karena memang suka wewangian. Di saat meninggal pun orang ini harum karena mendapat syafaat dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, orang ini biasanya tawadhu. Tawadhu itu dalam artian tidak sombong, rendah hati. Walaupun dia punya kompetensi, punya kemampuan yang lebih dari orang-orang ini, akan tetap rendah hati dan tidak sombong. Selanjutnya, ciri dari orang yang suka membaca selawat Nabi, orang ini akan sabar dari hinaan dan cacian. Memang mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Sabar kalau dicaci atau sabar kalau dihina. Jadi kalau dihina dia diam saja, whatever ya, dan tidak membalas cacian dan hinaan tersebut. Selanjutnya ciri yang kesembilan adalah lembut, ceria dan tenang. Orang yang suka membaca sholawat Nabi itu orangnya lembut, tenang dan tidak berusah-berusuh ya. Jadi dia hati-hati walaupun dalam berbicara. Jangan sampai kita mengutarakan sesuatu atau berbicara yang menyakiti hati orang lain. Dan yang terakhir, khusyuk. Khusyuk dalam hal ini, dalam bertingkah laku, dia khusyuk dan konsen, terutama dalam menjalankan ibadah atau menjalankan amalan yang lain. Demikian ada 10 ya ciri-ciri orang yang suka atau menjalankan amalan sholawat atau suka berselawat
kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang penting di sini adalah harapan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang suka membaca solawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.